Ih, kok rambutmu kayak gitu, Bil? Iya, lepek ya? Bukan, kembang. Mbak Len, sini. Sini gak? Sini. Aduh, iya lo rambutku kembang banget. Lihat, ya ini sangat lepek dan aku ini sangat lepek. Tidak teratur rambutnya. Jadi... Ini gak teratur ya? Bukan ini. Oh, salah. Bukan. Kalau rambut yang di bawah gimana? Coba lihat rambut yang di sebelah sini. Jadi sekarang karena kita bertiga rambutnya gak ada ya yang jelas, mending kita ke salon yuk. Ya udah, cus. Sekarang kita mau ke salon mana sih? Itu MD. Ikutin aja. Kita sudah sampai. Kita nyalon. Udah gatel banget nih kepalanya deh, jadi kita mending langsung aja deh ya. Ya, Siti. Nah, menurut kalian berdua, ya, di undang-undang di negara kita ini, ya, seks itu ilegal atau seks di luar nikah ilegal atau legal? Aku bilang ilegal. Kalau misalnya dalam nikah, baru dia nggak bisa. Ah? Legal. Ilegal apa legal? Kamu apa? Legal apa ilegal? Aku. Kasih tahu nggak ya? Diperbolehkan. Cuman kalau misalnya kayak terkait dalam pernikahan tuh, kalau misalnya dia kayak gitu nggak boleh. Berarti legal. Ya, legal. Oh, kalau misalnya sama jomblo gitu. Ya. Oh, FWB. Oh, FWB. Gimana? Gimana maksudnya? Kalau misalnya bisa nih, kalau misalnya kita apa seks tuh enggak dilarang enggak sama negara enggak? Dia tuh diperbolehkan, cuman kalau terkait dalam pernikahan gitu. Misalnya kamu punya suami, tapi kamu kayak gitu sama orang itu baru aja enggak boleh. Kalau kamu, Bil? Dalam undang-undang atau dalam agama? Dalam undang-undang. Oh, undang-undang. Jangan bawa agama. Oh, ya. Ya punya agama aja ya. Ngeri. Kalau menurut aku sama sih juga diperbolehkan ya. Selama sama-sama suka ya. Bil. Ya. Enak. Enak banget. Ini sampai mau kayak tidur aja mendingan ya. Bisa enggak 3 jam kayak gini ya, Kak? Anda orang asing. Ya, enak banget soalnya. I have question for you. Questions lagi. Questions. Ya apa questionsnya? Apa kepanjangan dari VOC? VOC. C community. Ada berapa provinsi di Indonesia? 33 provinsi. Ya, sebut. 30. Dia dua kan Papua. Papua kan udah gini, kan 34. Papua Nugini. Oh, 34 ya kan beda sekali enggak apa-apa. Ya kan? Beda cuma satu. Ya, 34 provinsi. Apa aja? Mana banyak Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Yeay. Ini dia hasil rambut kita setelah di curly sama salon Denata Salon. Hasilnya bagus banget kan, lihat deh. Apalagi wangi. Dan Miki udah baru mandi ya kita. Oh, dari tadi soalnya. Padahal enggak mandi. Tapi kelihatannya jadi mandi karena rambutnya badai. Badai banget. Bagus kan? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Makasih Denata Salon. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini boleh di like, buat kalian yang enggak suka dengan video ini boleh di like juga. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye. Satu, aku sayang ibu. Dua.